Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkemungkinan akan berhadapan dengan satu malapetaka yang dahsyat yang akan membawa bencana dan huru-hara ke dalam negara. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Mahathir 3 hari sebelum pilihan raya 2022. Dan begitu juga dengan arwah Pak Sumit, kawan Tun Dr. Mahathir, yang mana sewaktu arwah Pak Sumit hidup, Pak Sumit ada menyampaikan kepada anak muridnya bahawa bila Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri, akan berlaku perkara yang dahsyat yang akan membawa kepada bencana yang akan mencetuskan huru-hara. Jadi kepada semua, saya nak ingatkan, sekarang ini bulan November ni kita sedang berhadapan dengan satu musim monsun yang mana akan turun hujan dengan lebat, ribut di belah pantai timur. Tetapi dalam masa yang sama juga, sudah banyak laporan-laporan yang keluar di media-media tempatan akan berlakunya banjir kilat di Lembah Kelang, khususnya Kuala Lumpur. Tidak cukup dengan itu, kita juga ada laporan berkenaan dengan empangan-empangan kita yang sudah berusia hampir 100 tahun yang berisiko untuk pecah. Tak cukup dengan itu, ada juga laporan yang keluar yang mana mengatakan bahawa Malaysia tidak terkecuali daripada gempa bumi. Dan paling mengejutkan, apabila ada laporan mengatakan Kuala Lumpur juga sudah termasuk dalam lingkaran gempa bumi. Jadi dengan keadaan yang mana berlaku hari ini, saya nak ingatkan kepada semua untuk kita membuat persediaan. Kita tak tahu apa yang berlaku, saya pun tak tahu apa yang berlaku, tetapi dengan keadaan geopolitik dunia hari ini, yang mana kita melihat keadaan dunia hari ini yang hangat dengan climate change, dan Tun Mahathir pun bercakap perkara yang sama. Jadi kepada semua, jika kita tahu akan ada berkemungkinan musibah banjir dalam negara ini kepada diri kita, kepada keluarga kita, maka kita buatlah persediaan. Buat persediaan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan berlaku. Kita berusaha, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kepada semua, saya nak ingatkan, ini bukanlah untuk menakut-nakutkan ataupun membuatkan anda panik. Tetapi ini perkara yang kita harus lakukan untuk memastikan kelangsungan kita ini. Apatah lagi mereka yang mempunyai keluarga, untuk bersiap sedia dalam segala kemungkinan. Jadikan iktibar banjir-banjir yang telah berlaku sebelum ini di Taman Sri Muda, di Shah Alam. Ini adalah peringatan kepada kita semua bahawa kalau ia nak berlaku, dia akan berlaku dengan mengejut. Jadi buatlah persediaan, persiapkanlah apa yang patut supaya kita sudah bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Anwar Ibrahim dalam ketakutan. Kenal Anwar Ibrahim, dia akan buat apa saja untuk mengekalkan kekuasaan dia. Jadi bersiap sedia semua. Assalamualaikum.